salam sejahtera.
Pimpinan di suatu perusahaan konstruksi hanya mau mempekerjakan buruh yang berasal dari kampungnya sendiri. Nah, sedangkan eksklusivisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Nah, jadi sebenarnya itulah mengenai partikularisme dan eksklusivisme. Nah, jadi ini harus kamu ingat bahwa partikularisme lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau di atas kepentingan umum. Nah, sedangkan eksklusivisme sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Untuk lebih jelasnya lagi, partikularisme identik dengan orang kota, sedangkan eksklusivisme identik dengan orang desa. Nah, jadi Ibu harap anak-anak sekalian sudah paham ya mengenai apa itu partikularisme dan apa itu eksklusivisme.